banyak banget yang trending di Twitter. Apa nih? Apa nih yang lagi ini hangat nih? Ya, salah, iya nih. Hari ini nggak buat Twitter nih saya. Ya, salah satunya film JKDN. JKDN atau JKT48? JKDN. Jejak Khilafah di Nusantara. Oh iya. Jadi gini nih, Nas, beberapa hari yang lalu nih ada teman tuh nyamperi atau kan ke WA gitu. Ini ada kita bakal rilis film nih. Namanya filmnya di Jejak Khilafah di Nusantara. Nah, saya daftar kan, proses daftar, kemudian ternyata di situ juga ada permintaan untuk share. Dari cuplikan teasernya aja ini kan teman tuh ngomong di teasernya aja nih, bro katanya itu beberapa kali di band ya tidak ditayangkan di wilayah tertentu gitu, disebabkan bla bla bla. Memang menarik, ini film sejarah, dokumenter sejarah, ini bukan film fiksi, tapi didasarkan pada riset dan juga apa pendataan. Nah tadi ya saya nonton film ini dan saya merasa puas dengan hasil karya yang diberikan oleh teman-teman dari Khilafah Channel ya. Masya Allah teman-teman Khilafah Channel bagus, mudah-mudahan karya ini tidak berhenti di sini saja, meskipun ada sesuatu yang tadi tempat berhenti ya agak sesak juga gitu ya, ini kok apa berhenti gitu, dua kali berhenti gitu ya, tapi ya Masya Allah bagi saya film yang diputar sama teman-teman di Khilafah Channel ini adalah film yang meruntuhkan stigma tentang ahistorisnya Khilafah ya, ahistorisnya Khilafah terkait dengan Nusantara gitu. Ini sih kok kenapa bisa dibenet, emang ada adegan misalnya porno gitu atau apa? Oh, ini kan film gitu loh, ya kan, kecuali memang secara itu ada adegan tertentu atau apa, kemudian diblokir bisa lah gitu, kalau wajar gitu. Jadi bagi saya pribadi, saya seorang yang menyukai buku-buku sejarah, menyukai hal yang terkait dengan sejarah, termasuk hal film dokumenter sejarah tentang Khilafah ini menjadi, menurut saya ini menjadi rujukan, menjadi wawasan tambahan baru saya. Dan ketika seorang sejarawan ya, itu akan ketika dia akan menjelaskan tentang sejarah, dia akan memposisikan sebagai sejarawan yang jujur ya, artinya memberitakan apa adanya, atau sejarawan yang menjual sejarah itu sesuai dengan bahasa yang diinginkan oleh seseorang segala macam. Nah, apa yang dilakukan oleh Bung Niko di sini, kemudian ada Bung Septian juga, termasuk juga apa yang disampaikan oleh Pak Mufrid Hasbalah, kemudian juga ada Pak Salman Iskandar ya. Salman Iskandar ini sangat ngetop bagi saya karena beliau editor buku Api Sejarah yang dikarenakan tulisannya Profesor Ahmad Mansur Surya Negara, editornya itu adalah Pak Salman Iskandar gitu. Insya Allah dan ketika terjadi band ini ya, kita maklumi saja gitu, karena ini film sejarah yang membongkar dari sisi kebenaran itu akan banyak hal pro dan kontranya gitu, dan bisa jadi dibungkam atau dibiarkan sesuai dengan apa maunya peradaban waktu itu atau rezim yang berkuasa waktu itu. Sebagaimana film Sexy Killer ya, yang itu dokumenter kan, pemilu ya, film dokumenter juga kan gitu. Itu juga sangat seksi bagi saya. Maka ketika ini bahas tentang ini, wah menarik nih. Makanya saya hampir tidak bisa berkedip gitu nonton film dokumenter yang enggak meskipun sempat lenyap linknya, tetap aja itu penasaran tuh, wah apa nih om gitu. Nah ini aja nih, saya lagi penasaran nyari linknya gitu, nyari link yang lengkapnya gitu. Enggak, yang lucu ini kan film sejarah tentang Khilafah. Padahal kemarin Kemenag itu sudah mengubah ya bahwa Khilafah itu yang tadinya bagian dari fikih Islam digeser ke sejarah kebudayaan Islam, jadi kajian sejarah. Kok kenapa ini ada filmnya malah kemudian dibanned gitu? Mungkin karena orang-orang kelompok tertentu itu beranggapan tendensi terkait dengan film ini, katanya filmnya adalah film di latar belakangi oleh teman-teman HTI, kabarnya sih begitu. Saya sih siapapun itu yang membuat film berdasarkan riset yang ada, mau dia dari kelompok manapun ya, dengan pandangan apapun, selama didasarkan dengan riset yang benar ya,
ditulis dengan sudut pandang yang benar, ya, maka layak untuk kita tonton. Meskipun dari teman-teman disebut tahrir, ini kabarnya. Tapi karena di sini saya lihat tidak ada emblem yang menyatakan bahwasanya program film ini dibuat oleh aktivis Hizbut Tahrir, ya, atau dibuat oleh organisasi Hizbut Tahrir, ternyata film ini memang justru menurut saya adalah film independen yang itu layak untuk ditonton oleh segala pihak. Jadi gimana nih? Mana di bandet? Ntar ada link baru ini. Makanya nih, saya tunggu gitu. Siapa tahu nih teman-teman ada yang tahu linknya, ya. Bisa kontak-kontak kita berdua lagi. Ya. Tapi alhamdulillah tadi meskipun agak terputus di satu dua kali terputus gitu, tapi bagi saya ini kayak orang puasa ketemu es teh manis diminum langsung dahaga itu langsung apa nyes gitu ya, insyaallah ya. Ini keren banget film ini dan kami menganjurkan diadakan nonton bareng dan gitu. Baik itu di level keluarga, di level organisasi, komunitas, sekolah, bahkan film ini sebenarnya cocok dipelajari juga untuk anak SD, SMP dan SMA. Masuk gitu bahasanya? Bahasanya masuk, nggak berat-berat amat, nggak bahasanya nggak kejam sekali. Karena pure ini film berdasarkan konflik riset. Mantap nih, teman-teman, tim Bartu. Kita kembali lagi. Jangan lupa terus nonton video kami. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel Mimbar Tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.